Oke, kita akan test ride. Stepnya juga stepnya terlalu bawah, jadi kena nih. Aduh, wah, gak enak kalau dipakai turun gini. Yo, kita tes di tanjakan nih, si Grandong. Aduh, terlalu empuk si bleker depan. Jadi ayo. Kita gembosin. Wah, buragan. Kurang. Grandong euy. Sebleker depan hipu teuing terlalu empuk. Wah, mantap. Aduh. Nyerah. Baat. Wah, kudu itu di itu. Tuh, kudu itu di itu, di tukang. Jadi jarak ban depan sama ban belakangnya itu terlalu pendek, jadi agak ngangkat gitu. Aduh, ngeri coy. Jika na panjangan aramna naon mah? Iya mah, ganti ku aram KJ bana ku 17, jadi nanti kieu. Kikituan emang coba iya berat ini kunci. Kita akan coba nih si Grandong dibawa superbolan. Aduh, parah Grandong nih, aduh.
saringan ke karbunya. Barusan motor ini banjir gara-gara si pelampung kayaknya ada yang kotor gitu. Jadi itu tipsnya, harus pakai saringan, harus banget, wajib. Wah, kita coba melewati sungai dengan si Grandong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Aduh, mantap coy. Asli coy, parah coy. Oh, mantap. Sampai jalan raya. Nah, jadi kesimpulannya, mesin Karisma ini sudah cocok untuk dipakai trabas, asal gear belakangnya itu besar. Nah, untuk motor yang saya pakai, kendalanya ada di shockbreaker yang terlalu empuk dan pantulan dari shockbreakernya terlalu mantul. Bukan mantap betul, tapi mantul-mantul gitu. Secara keseluruhan, mesinnya itu bisa lah dipakai ngegas trabas. Motor Karisma mesinnya asik. Jadi buat kalian yang kepikiran ngebangun motor besi Karisma, monggo dilanjutkan. Terima kasih sudah menonton.